Hai, assalamualaikum semua. Selamat bertemu kembali kepada penggemar motor LC sekalian. Okey, untuk video kali ini saya akan buat saya akan tukar throttle grip dan juga throttle handle grip cap. Ni yang dah pudar ni. Okey. So, layan video ni guys sampai habis. Okey, sedikit info kenapa nak kena tukar. Okey, kalau tengok yang lama ni, ini daripada brand Apido. Ini pun copy ori je. So yang ujung dia ni dah tanggal. Lepas tu yang satu lagi yang dekat sebelah kanan ni, ni kalau tengok perhatikan betul-betul dia sebenarnya dah dia terjuih sikit tu ni. Dia tak tegak. Sebab ni dah bertindih dengan throttle yang asal yang plastik tu. Okey, throttle grip yang akan saya tukar adalah daripada jenama ni, Barracuda Italian design. So untuk info, ini bukan yang original, yang copy ori saja. Ini beli sekali dengan throttle cap untuk yang sebelah kanan ni. Dan ini sekali, kalau kita beli one set Barracuda ni, dia akan bagi sekali ni lah. Okey, tanpa buang masa, jom kita pasang. Okey, bagaimana nak buka? Kita kena buka dululah cover handle ni semua, side mirror dan sebagainya lah. Okey, yang cover handle yang belakang ni rasanya tak perlu buka habis. Kita just kepak je sikit ni. Sekarang so ni ada space untuk kita buka dia punya throttle cap ni. Dia ada bagi 3 jenis pemegang kabel yang tebal sikit. Yang kedua, yang ni sederhana tebal. Last sekali yang ni yang tipis lah. Saya guna yang ini antara dua ni. Yang ni tak boleh lah, sebab ini ada lebihan ni. So nanti dia tak akan muat dengan throttle cap ni. Okey, untuk throttle cap ni saya guna daripada original Yamaha. Okey, untuk melekatkan getah ni, getah balancer ni dengan nut ni, bolt ni, gunakan ni gam VTEC 502 super glue. Sekejap, gambar tak jelas. Okey, gam ni power, memang power, boleh lekatkan apa-apa je. So korang boleh dapatkan ni dekat hardware ataupun dekat Mr. DIY.
Okeylah guys, ini ada rupa dia setelah selesai pemasangan throttle cap yang baru dengan throttle grip daripada Barracuda. Ni sebelah kiri. So nice lah. Okey, ngam. Okey, kalau korang perasan kat video ni ada sekejap scene dia waktu siang lah, sekejap waktu malam, sekejap waktu pagi. Biasalah kan, rakam guna handphone. Lepas tu anak-anak nak pakai untuk belajar PDPR daripada rumah. So mostly kalau sikit info, owner asal LCB1 ni yang beli tahun 2006-2007 ni, kebanyakannya semuanya anak dia orang semua dah sekolah. Ada yang dah ada sekolah tingkatan 1, tingkatan 2. Betul tak? Kalau betul, komen kat bawah. Okeylah guys, video sampai di sini saja. Jangan lupa like, share dan subscribe. See you guys on next video. Bye-bye. Assalamualaikum.